suatu kesediaan untuk memberikan yang terbaik untuk sesuatu atau seseorang yang dipercaya, atau suatu janji dan keputusan untuk melakukan sesuatu. Itulah komitmen. Setiap kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Namun, tidak semuanya bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan maksimal. Ada yang berhasil memanfaatkan waktu untuk mencapai sesuatu, tapi ada juga yang masih malas-malasan. Kita bisa belajar berkomitmen mulai dari hal-hal yang kecil. Karena berkomitmen dari hal yang kecil untuk kebaikan kita, dapat menunjukkan bagaimana kita bisa berkomitmen kepada Tuhan. Mari kita lakukan mulai dari sekarang. Halo, nama saya Harry. Nama saya Ivan. Nama saya Siska. Hai, nama saya Sintas. Pertama karena waktunya sangat fleksibel. Biayanya itu lebih murah ketimbang kampus yang lain. Di sini kita belajar di ruangan yang bersih, terang, ada AC-nya. Dosen yang ngajar itu sangat berkompeten.